Halo guys, ketemu lagi kita di channel Solihin Bahamahesa. Kali ini kita akan membagikan atau membuat tutorial minuman berkhasiat untuk pria dewasa. Kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah telur ayam kampung, terus ada susu berperi yang edisi gold, terus ada madu sebagai supaya pemanis, dan jangan tidak lupa ada penyaring. Nah, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama-tama kita lakukan adalah meletakkan penyaring di atas gelas. Kita pecahkan dulu telur ayam kampungnya. Kita ambil kuningnya saja. Oke, baik. Ini bersih sekali. Oke, kita buang seluruhnya, putihnya. Kita ambil kuning telurnya saja. Oke, masih proses. Oke, terus kita masukkan di gelas bening. Nah, ini gelas bening. Terus selanjutnya kita panaskan dulu susu beri-berinya. Langsung kita ke... Oke, baiklah. Nah, sekarang kita buka dulu tutupnya agar tidak meledak ketika kita panaskan. Oke, kita panaskan dulu. Jangan sampai mendidih ya guys. Cukup dipanaskan saja. Cukup hangat saja. Fungsinya kenapa dihangatkan? Agar telur kampung yang tadi belum matang itu jadi masak gitu. Biar tidak ada bakteri pas kita minum. Oke, kita tunggu sebentar sampai mendidih. Mendidih. Sampai hangat. Ingat, jangan sampai mendidih. Kita tunggu dulu. Oke. Oke, sebentar lagi susunya mulai panas atau mulai hangat. Sebentar kita angkat, lalu kita tuangkan di dalam gelas tadi yang ada telur kampungnya. Oke. Mungkin sudah kali ini ya. Ya, oke. Tiga. Oke, kita tuangkan dulu yang di dalam gelas yang ada telurnya tadi. Oke. Oke. Oke, dapat satu gelas. Nanti kita tambah madu agar khasiatnya semakin bagus untuk pria dewasa. Ingat ya, ini khusus pria dewasa ya, untuk tidak untuk anak-anak, ya, nak ya. Bukan untuk anak-anak, ini untuk pria dewasa. Oke, kita kocok dulu biar telur dan susu menyatu. Oke, baiklah, sekarang kita tambah madu untuk menambah rasa manis. Oke, ketika pas kita minum tuh tinggal enek jadinya. Oke, satu sendok lagi mungkin, satu sendok lagi. Susunya sudah jadi, tinggal kita minum saja. Oke guys, kita akan coba minum ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, ini bukan untuk anak-anak ya guys, ini untuk pria dewasa. Bagi yang sudah punya pasangan atau sudah menikah, silakan coba minuman ini. Insya Allah jreng dan joss. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Nih guys, susu tadi yang kita buat itu campurannya itu pertama ada telur ayam kampung,
ada susu berberin, juga madu. Jadi khasiatnya ini untuk stamina pria ya, pria dewasa, bukan hanya untuk gitu-gituan saja, tapi untuk biar badan kita nggak capek, bisa untuk tipes juga, dan juga bisa untuk yang kita coba minum ini yang pertama kali ya, saya coba ya pertama kali. Bismillah. Enak, masya Allah, enak sekali. Bismillah. Lezatos. Bismillah. Alhamdulillah. Enak. Bismillah. Alhamdulillah. Sikit lagi. Terakhir, tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Hingga tetes terakhir. Oke, guys. Enak, guys. Dadah.